epidemiologi terapan yang saat ini menjadi sebuah tumpuan tapi sekaligus juga dilupakan tatanan operasionalnya, menjadi satu yang sangat penting kalau kemudian kita bisa bicara tentang masa depan pada saat kita bicara tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya, inilah yang seharusnya kemudian menjadi satu kata kunci di tengah tantangan-tantangan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit yang ada di Indonesia maupun di dunia ini. Kita sudah mempunyai agenda besar yang termaktub saat ini di dalam Global Health Security Agenda. Kita sudah mempunyai IHR 2005 yang kemudian terus kita kembangkan ke arah bagaimana kita memastikan semua hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dalam tatanan global maupun di dalam tatanan regional, bahkan di tingkat lokal, menjadi satu hal yang sangat mendasar untuk kita lakukan. Kalau pagi ini atau hari-hari ini di dalam konferensi epidemiologi yang ke-7 ini mengangkat tentang perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, ini juga menjadi hal yang sangat krusial di Indonesia pada saat ini dan ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penerapan epidemiologi termasuk di dalamnya adalah epidemiologi lapangan, ini memang masih harus kita perkuat, menguatkannya komprehensif. Bagi saya ini adalah suatu hal yang menjadi sangat penting, karena kemudian epidemiologi yang harus kita perkuat bukan hanya sekedar dari aspek pendidikan, pengajaran maupun penerapannya sebagai sebuah konsep pikir dan konsep operasional, tapi sekaligus juga manfaat yang harus menjadi sebuah kebijakan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional berdasarkan bukti-bukti yang memang konkret. Menarik pembelajaran tentang kejadian luar biasa imunisasi dalam akhir tahun 2017 kemarin di Indonesia. Saya katakan ini menarik meski kemarin saya masih di Direktorat Jenderal Kesmas, bukan di P2B. Tapi saya mengatakan menarik karena kemudian bicara tentang surveillance epidemiologi yang di dalamnya saya selalu menggunakan, menyederhanakan, saya yakin tidak sesederhana itu, menyederhanakan ada assessment, ada analysis, ada response. Ini tidak muncul dari lapangan. Artinya sebenarnya sebuah sinyal kecil dari sebuah kejadian, kemudian teman-teman semuanya mengatakan ini KLB, tidak direspon dengan sungguh-sungguh sesuai dengan konsep pikir dan pola operasional epidemiologi. Inilah yang sering saya katakan, karena sesungguhnya pada saat kita kemudian bicara tentang surveillance epidemiologi atau surveillance kesehatan, karena sekarang penyakit tidak menular juga menonjol, sering orang membedakan yang ngomong epidemiologi mesti tidak tepat ya. Itu adalah berkaitan dengan penyakit menular, sedangkan yang surveillance kesehatan berkaitan juga dengan penyakit yang tidak menular. Kalau saya, Pak Nyoman, saya izin Bapak dan Ibu semuanya, saya selalu mengatakan kalau kita punya piramida host environment agent, nah saya sebenarnya yang agent itu saya tambahin atau saya ganti menjadi sebagian, bukan saya ganti sebagian, untuk penyakit tidak menular sebenarnya agentnya itu menjadi behavior. Bukan karena saya ngajarnya promosi kesehatan gitu ya, tapi saya melihat bahwa interaksi ini di dalam sebuah pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi sangat penting untuk kita lakukan bersama-sama.
Nah, surveillance epidemiologi, surveillance kesehatan sebagai sebuah pola menjadi satu hal yang sangat penting ke depan di tengah transisi epidemiologis yang saat ini terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Pendekatan surveillance epidemiologi ini seharusnya diterapkan di semua bidang sebagai sebuah pemahaman yang harus terus kita sebarluaskan kepada seluruh tenaga kesehatan yang kita miliki. Sekalipun di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan telah mengamanatkan bahwa surveillance kesehatan merupakan prasyarat bagi instansi kesehatan yang menyelenggarakan program kesehatan, namun faktanya belum semuanya